250 orang perwakilan, pelajar setingkat SMA, SMK, MA, SMA, LB, sederajat, dikukuhkan Bupati Kabupaten Bandung Haji Dadang M. Nasir menjadi forum pelajar sadar hukum dan duta hukum hak asasi manusia tingkat Kabupaten Bandung di Dombale Rame Soreang. Kegiatan pengukuhan disaksikan oleh 1.500 pelajar yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung. Pengukuhan ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter tinggi, dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Juga mengarahkan mereka untuk dapat memaknai kehidupan taat pada aturan hukum yang berlaku. Menurut Bupati Dadang M. Nasir, sejak dulu dilakukan oleh para generasi muda, terutama pelajar. Pelajar Kabupaten Bandung kini tengah menyiapkan diri untuk dapat dan terus memberikan pemahaman hukum kepada teman sebaya maupun kepada masyarakat di lingkungannya. Pembangunan di bidang hukum menurutnya sangat diperlukan agar warga sadar akan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Duta Hukum dan FPSH akan memimpin teman sebayanya dalam upaya penyadaran hukum di Kabupaten Bandung. Kegiatan pengukuhan FPSH sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 18005 Kep 684 Disdik 2018 tentang tim pembinaan kesadaran hukum dan HAM bagi pelajar pada jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, dan madrasah aliyah atau sederajat di daerah Provinsi Jawa Barat. Semoga kedepannya diharapkan forum ini semakin dikenal masyarakat. Generasi muda lebih sadar aturan hukum yang berlaku, dan kasus pelanggaran hukum di kalangan pelajar akan semakin berkurang. Dari sejak dulu juga itu dilakukan oleh para pelajar. Nah, pelajar Kabupaten Bandung sekarang sudah menyiapkan dirinya dengan membentuk forum pelajar sadar hukum dan HAM, serta ada duta hukum dan HAM untuk terus bersama teman-temannya memberikan pemahaman. Tidak ada bully, saling menghargai, saling asah asih asuh, saling menghormati, menghargai di antara mereka. Sehingga ya hukum bisa tegak di Kabupaten Bandung, nanti akan diberikan pemahaman atau sebagai leadernya itu dari para pelajar. Sehingga pembangunan hukum itu sangat penting diperlukan agar rakyat Kabupaten Bandung sadar akan syariah, sadar akan hukum yang harus dijalankan di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana hubungan dengan alam, bagaimana masalah hukum lingkungan, bagaimana hak warga negara, hak dan kewajiban warga negara. Nah, inilah yang terus oleh para pelajar nanti sebagai duta hukum, sebagai forum hukum memberikan pencerahan. Dari Kabupaten Bandung, Hendy Supriyadi mengabarkan.